Tapi ia tak sebab kecil. Ada orang panggil dia. Budak kecil. Perempuan. Eh, siapa yang panggil Azim tu? Orang bunian ke? Mendengar sendiri cerita di sebalik kejadian remaja hilang selama 30 jam di Kampung Pasir Linggi, Gua Musang Kelantan baru-baru ini cukup membuatkan kita meremang. Namun kata remaja berusia 13 tahun bernama Hazim ini, dia sendiri tidak pasti apa yang berlaku dalam tempoh berkenaan. Sehinggalah diberitahu oleh seorang ustaz yang ditemuinya selepas kejadian. Masih menjadi misteri. Azim bersama abangnya Muhammad Iznun Al-Hafiz membuka cerita kepada M-Star tentang insiden yang cukup menggemparkan itu. Saya tengah lepak dengan kawan saya. Saya rasa nak kencing. Tu saya pergi lah dekat semak tu untuk buang air kecil lah. Kawan nak ikut. Tapi saya tak bagi. Masa saya nak pergi kencing tu, tiba-tiba gelap mata. Saya tak tahu apa. Dia rasa macam tidur 3 hari 2 malam tapi saya rasa 1 jam kat sana. Okay, so maksudnya Azim hilang berapa lama? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam tapi rasa macam tidur 1 jam saja. Tiba-tiba dia sedar macam tu. Sedar-sedar tu dekat mana? Dekat tepi sungai. Sungai atas bukit. 2 kilo daripada rumah. Selepas macam yalah pulang je dekat rumah, orang semua ramai mencari, tunggu Azim. Siapa yang jumpa Azim tepi sungai? Tak ayah orang kampung juga, tapi dia orang kampung luar. So mungkin selepas dia sampai dekat rumah, ramai orang tunggu Azim. So apa yang Azim rasa masa tu? Saya rasa takut, sedih, nangis. Sedih tak? Sedih, sesedih. Lepas je kejadian tu, Azim dibawa ke mana? I mean, jumpa ustaz ke? Jumpa siapa-siapa ke? Ada berubat ke? Jumpa dengan ustaz di hospital, jumpa polis. Selama 3 hari 2 malam tu, masa mencari kehilangan Azim ni macam mana keadaan? Mula ibu kawan, saya rasa nak marah tau. Nak marah. Rasanya ingatkan adik pergi rumah member ke apa. Lepas tu saya balik. Cari-cari adik, tak ada. Kalau dia tak ada, saya pergi carilah ustaz. Cari ustaz tu, istiap-istiap banyaklah ustaz bomo dah. Lepas tu, hari yang last tu, ustaz tu cakap dia akan balik malam. Tapi tak sampai malam pun, dah balik adik. Jumpa adik tu 2 km daripada rumah, tepi sungai atau bukit. Tahu sungai dengan bukit tu, tepi jalan je. Tempat dia itu tu, ada rumah lama yang runtuh lah. Semak lah kat situ. Okay, so mungkin apa yang ustaz cakap, mungkin ada kejadian mistik ke, mungkin apa-apa dibawa lari bunian ke? Yang pasal bunian tu tak tahu, tapi yang pasti makhluk halus lah. Yang tidurkan adik ni. Benda berlaku 3 hari 2 malam, tapi adik rasa macam sejam je. Ada datang pergi tempat semak tu tak? Yang tempat adik kecil? Ustaz cakap Azim nak pergi kecil. Tapi ia tak sempat kecil Ada orang panggil dia. Budak kecil, perempuan. Yang ajak dia masuk pergi dalam hutang kat pokok besar. Lepas tu terus tak ada. Dia tak nampak tapi ustaz lah cakap. Tak tahulah tu mesti ada lebih dia ke. Azim kan stay dekat apa Gua Musang kan sebelum ni? Pasir Linggi. Pasir Linggi. Pasir asli. Sekarang ni dekat mana? Sekarang ni dekat Kuala Krai. Tempat saya bekerja lah. Kenapa Azim dipindahkan daripada sana pergi ke tempat awak? Pasal ustaz cakap ada yang menunggu dia lagi. Makhluk asli lah yang menunggu dia lagi. So Azim memang takkan pergi sana ke atau macam mana? Buat masa yang terdekat lah. Takkan pergi lah. Okay Azim, so bila ustaz kata macam Azim kena tinggal jauh daripada tempat apa yang Azim tinggal sebelum ni, apa yang Azim rasa? Ialah bila ustaz kata masih ada benda yang tunggu Azim dekat sana. Mungkin macam mana perasaan? Saya rasa tak nak kencing tepi semak lah. Lagi. Takut nak pergi lagi dah lepas tu. Sudah tak nak pergi tempat yang nanti ada rasa ada tunggu adik tau. Abang kalau boleh cerita, Azim ni adik awak yang bongsu ni macam mana orangnya? Selalu keluar jalan lepak ke? Nakal ke? Macam mana? Tak bergaul dengan orang. Lepas tu dia malu. Dia malam dia tak tobek rumah ikat orang. Tak keluar lah. Tak keluar malam. Oh, malam dia tak keluar tapi kalau siang dia selalu keluar lepak ke? Biasanya time dia keluar lepak tu time abang dia ada. Dia keluar. Selalu dia main dengan kawan-kawan, selalu main pergi mana? Dia tak ada kawan dia. Dia ada seorang je kawan dia. Adik Azim ni dia jenis
tak banyak cakap, pemalu. So mungkin Azim, apa yang Azim daripada apa yang berlaku ni, apa yang Azim dapat pengajaran? Lepas kejadian tu, solat saya dah tak tinggal, saya dah tak keluar malam, jangan kencing merata. Terima kasih yang mendoakan saya.